mash up the place. Dokter mobil sebenarnya mengambil satu spesialisasi di mana kita memfokuskan diri kepada dua hal, yaitu performance sama AC. Kenapa? Karena kita hari ini memang mempunyai spesialisasi di sana. Artinya, begitu mobil-mobil dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam kondisi, begitu berurusan dengan performance dan AC, maka begitu di sini pasti akan menjadi beres. Halo sahabat Otoholik, selamat datang di bengkel kesayangan Anda, Dokter Mobil di LV88 Pegangsaan 2. Perkenalkan dengan saya, Angki Andang, sebagai CEO di Dokter Mobil Indonesia. Dokter Mobil pertama kali didirikan oleh founder kita, Ricky Sen, pada tahun 2013. Dan sekarang Dokter Mobil sudah berkembang menjadi 16 bengkel, dan bengkel ke-16 akan kita jalankan di Bandung. Posisi bengkelnya sudah cukup tersebar di Indonesia. Kita ada 2 bengkel di Surabaya, 1 bengkel di Makassar, dan sisanya ada di Jabodetabek. Dokter Mobil sebenarnya mengambil satu spesialisasi di mana kita memfokuskan diri kepada dua hal, yaitu performance sama AC. Kenapa? Karena kita hari ini memang mempunyai spesialisasi di sana. Artinya, begitu mobil-mobil dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam kondisi, begitu berurusan dengan performance dan AC, maka begitu di sini pasti akan menjadi beres. Pada saat datang ke sini, kelebihan kita sebenarnya di Dokter Mobil adalah 70% menggunakan mesin dan 30% menggunakan tenaga ahli. Artinya, pada saat mobil datang ke sini, dipastikan perilakunya sama sampai ke 16 cabang. Yaitu kita melakukan general check-up, dilakukan pengecekan secara mesin, sehingga deteksi mobil Anda, Otoholik, teman-teman Otoholik yang mau servis ke Dokter Mobil, itu akan sama semua prosedurnya. Pada saat dilakukan general check-up, kita akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit, dan sesudah itu akan diketahui apa yang menyebabkan mobil Anda performansinya tidak bagus atau kenapa AC-nya dingin, nggak dingin. Di Dokter Mobil, kita fokus pada bagaimana customer itu menjadi puas, bagaimana customer itu terlayani dengan baik. Nah, di Dokter Mobil, kita menciptakan satu sistem di mana mesinnya pada saat diperbaiki, maka waktunya akan menjadi sama. Kenapa? Karena sekali lagi 70% adalah teknologi dan 30% adalah tenaga ahli. Disinilah kita mempunyai, bahkan dalam mesinnya itu memakai timer. Sehingga perlakuan dalam setiap mobilnya itu akan menjadi sama. Berbicara tentang Domo Academy. Pada saat kita membangun Dokter Mobil menjadi cabang berjumlah lebih dari 10, apalagi kita mempunyai goal untuk IPO sampai ke cabang ke-100, kita percaya bahwa problem di seluruh perusahaan itu sama, yaitu adalah SDM atau sumber daya manusia. Disitulah yang kemudian kita di Dokter Mobil, para BOD, fokus kepada satu hal, yaitu bagaimana kita mampu membangun satu resource development untuk people-nya. Di situ kita membangun ada namanya Dokter Mobil Academy. Nah, di Dokter Mobil Academy, kita fokus kepada pembangunan training, kepada sistemnya, kepada people-nya, sehingga pelayanan meliputi dari mulai hospitality sampai kepada yang paling atas, itu adalah menjadi fokus kita. Nah, di Dokter Mobil juga, ketika teman-teman Otoholik itu kemudian fokus, itu akan melihat bagaimana kita melayani customer dengan baik, kemudian sesuai standar
Apalagi di dokter mobil kita sudah melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 Quality Management System. Target visi ke depan untuk di dokter mobil, kita akan membuka franchise untuk teman-teman otoholik atau kemudian seluruh masyarakat di Indonesia yang tertarik untuk bekerja sama dan mempunyai bengkel seperti di dokter mobil. Kita akan launching per akhir tahun 2020 ini. Karena kita mempunyai target ada sekitar 100 cabang di seluruh Indonesia. Dan tahun 2021 kita juga sedang mempersiapkan initial public offering sehingga dokter mobil tidak hanya dimiliki oleh para co-founder dan tim di dokter mobil, tapi akan bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk teman-teman di Otoholik. Kenapa teman-teman harus memilih di bengkel dokter mobil yang jelas pelayanannya menjadi standar, sudah tersistemasi ISO, 70% menggunakan teknologi, 30% itu adalah tenaga ahli. Dan ayo datang ke dokter mobil, kenapa? Karena di dokter mobil Anda akan mengalami satu pengalaman journey bagaimana mobil terasa baru dengan teknologi yang kita punya, dengan teknologi yang terbarukan dan teknologi yang selalu kita upgrade. Nah, engine tune up itu apa sih? Kebanyakan orang tidak mengerti apa itu engine tune up. Kalau tune up dulu ketika zaman mobil itu masih karburator, tune up itu namanya tuning up. Jadi untuk setelan bensin dan setelan udara yang akan dimasukkan ke engine itu biasanya ditakar dengan obeng. Jadi ada bautnya yang diputer-puter tuh pakai obeng tuh, mirip dengan karburator motor. Nah, itu konsepnya sama, makanya namanya tune up. Nah, untuk mobil-mobil modern semuanya sudah menggunakan komputer dengan injeksi. Nah, makanya yang kita lakukan ketika kita tune up adalah kita membersihkan semua part-part yang berhubungan dengan pembakaran. Jadi dari tangki bahan bakar sampai keluar lagi ke knalpot, itu semua satu cycle kita bersihkan semua. Kebanyakan di Indonesia adalah pakai feeling, pakai kira-kira. Kalau di kita tidak suka pakai kira-kira, kita sukanya pakai alat sehingga bisa diukur dengan persentase. Jadi ini tinggal berapa persen, itu tinggal berapa persen gitu. Jadi jauh lebih enak. Hai Sobat Otoholik, di saya Lulung dari Dokter Mobil, saya akan menjelaskan treatment-treatment apa saja yang Anda bisa dapatkan di Dokter Mobil. Nah, kalau untuk di Dokter Mobil kita benar-benar sudah jelas ya, kita hanya melayani engine tune-up, AC, dan performance. Nah, engine tune-up itu apa sih? Kebanyakan orang tidak mengerti apa itu engine tune-up. Kalau tune-up dulu ketika zaman mobil itu masih karburator, tune-up itu namanya tuning up. Jadi, untuk setelan bensin dan setelan udara yang akan dimasukkan ke engine itu biasanya ditakar dengan obeng. Jadi ada bautnya yang diputer-puter tuh pakai obeng tuh, mirip dengan karburator motor. Nah, itu konsepnya sama, makanya namanya tune up. Nah, untuk mobil-mobil modern semuanya sudah menggunakan komputer dengan injeksi. Nah, makanya yang kita lakukan ketika kita tune up adalah kita membersihkan semua part-part yang berhubungan dengan pembakaran. Jadi dari tangki bahan bakar sampai keluar lagi ke knalpot, itu semua satu cycle kita bersihkan semua. Makanya kenapa tune up di dokter mobil itu jauh lebih lengkap dan pasti berasa gitu loh. Nah, untuk treatment kedua yaitu AC. Nah, kenapa kok kita masuknya ke AC? Karena di Indonesia ini tidak ada yang betul-betul bisa menstandarisasi treatment atau servis AC atau bahkan diagnosis AC secara SOP gitu loh. Jadi biasanya semuanya itu otodidak, semuanya itu kayak dukun ya kan, dipegangin satu-satu kemudian dikira-kira. Kalau di kita enggak, kita punya semua alat-alatnya dan kita punya semua alat pengecekan, contohnya satu namanya manifold, itu untuk melihat tekanan. Satu lagi untuk pengecekan suhu. Kemudian kita ada alat tes kompresi untuk ngecek kompresi-kompresinya. Nah, itu semuanya ada alatnya dan kita bisa gunakan untuk mendiagnosis si komponen-komponen AC dan komponen-komponen engine apakah
ini rusak atau hanya butuh diservis. Nah, karena problemnya semuanya balik lagi ke situ. Kebanyakan di Indonesia adalah pakai feeling, pakai kira-kira. Kalau di kita tidak suka pakai kira-kira, kita sukanya pakai alat sehingga bisa diukur dengan persentase. Jadi ini tinggal berapa persen, itu tinggal berapa persen gitu. Jadi jauh lebih enak. Nah, untuk engine performance kita do dari remap, semua remap engine, kemudian knalpot ada, kemudian part-part racing juga ada, dan tentunya kita punya banyak part racing yang dipakainya daily. Jadi kita bukan ekstremis, garis keras bukan. Kita tidak mau bermain yang terlalu ekstrim. Kita maunya masuk ke segmen yang dimana otoholik bisa pakai setiap hari barangnya, bisa pakai mobilnya, tidak boros, bahkan bisa ngirit, tapi tarikannya juga dapat mendapatkan tarikan yang paling maksimal dari mobilnya. Nah, untuk kerusakan-kerusakan parah nih, di mana mobil-mobil di yang tidak umum ya, contohnya misalkan dulu kita pernah ngerjain Jaguar, kita pernah ngerjain Range Rover, sampai ke Lamborghini, itu beberapa partnya memang kan inden nih. Nah, ketika part itu inden, memang kita impor, biasanya impor itu nggak jauh-jauh sih, nggak usah ke Itali langsung atau nggak usah kemana-mana, di Singapura biasanya ada gitu loh. Jadi, ketika kita impor dari Singapura, kalau memang urgent banget, dulu ya, dulu sebelum PSBB kita hand carry. Kalau sekarang mau nggak mau kirim lewat DHL, karena kita nggak bisa hand carry. Nah, kalau hand carry bisa aja 1-2 hari selesai gitu loh. Kalau pakai DHL tergantung availability bisa juga 1-2 hari. Nah, kalau memang tidak available partnya seperti waktu itu kita pernah ngerjain Range Rover, itu memang Range Rover yang tahun 1970-an, jadi memang partnya tidak umum. Kita cari sampai ke England itu pun ada, cuman memang agak lama ya, jadi ada jeda waktunya. Nah, untuk ada jeda waktunya itu pasti udah pasti kita kasih kabarin ke customer ya sih, apakah mobilnya mau kita bungkus, kita taruh di gudang kita, atau mau kita pulangin dulu mobilnya kita bungkus, itu terserah si customernya. Cuman balik lagi sih, yang penting ada dulu nih partnya nih gitu loh, baru kita bisa tahu nih berapa minggu atau berapa hari indennya. Kalau partnya yang dicari nggak ada, itu biasanya kita risau ke kita bikin. Jadi waktu itu kita mencari spare partnya Subaru, kalau nggak salah spare part AC itu. Jadi ketika itu spare partnya di Indonesia nggak ada, di Malaysia nggak ada, di Singapura nggak ada, harus ke Jepang, itu udah kapasitas ribetnya udah cukup tinggi gitu loh. Nah, orangnya maunya buru-buru, ya udah kita bikinkan gitu loh dengan part-part yang sejenis. Nah, itu kita bikinkan dan itu tetap kita garansi sih. Jadi sebenarnya dikonsultasikan dulu sih, nggak terlalu susah kok itu. Oke, untuk garansi di Dokter Mobil kita menggaransi pasti beres. Jadi either kita kerjakan sampai beres atau kita kembalikan uangnya. Cuman biasanya customer kan yang mereka beli kan problem solving ya. Jadi pastinya kita perbaiki mobilnya sampai beres. Jadi pasti beres, Anda nggak usah pusing. Nah, untuk berapa lama tergantung apa yang dikerjakan. Kalau misalkan spare part kita bisa garansi dari 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kalau memang spare partnya original. Makanya kenapa saya hanya maunya spare part original? Karena kenapa? Quality barangnya bagus, dengan pekerjaan yang bagus, menghasilkan hasil yang bagus. Jangan yang kerja bagus, barangnya abal-abal, ya hasilnya juga udah pasti abal-abal gitu. Makanya kalau mau bagus itu sepaket. Bukan hanya barangnya doang atau teknisinya doang, nggak bisa, harus dua-duanya. Nah, untuk semua garansi-garansi itu kan masuk ke sistem, jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah khawatir. Itu Anda bahkan tidak perlu bawa bon, cukup masukin nomor plat nomor mobil dan itu akan keluar di sistem kita. Cuci darah. Nah, cuci darah itu memang kita yang temukan ya di Indonesia. Jadi konsepnya itu adalah ketika kita mengganti oli, masih ada oli yang tersisa di rumah pompa oli. Nah, oli-oli ini kita keluarkan dengan mesin, tentunya dengan mesin. Dan sebelum kita keluarkan, kita sirkulasi dulu dengan yang namanya cleaner sehingga kerak-kerak oli itu turun dan jatuh itu menyeluruh gitu loh. Satu sistem dari kepala sampai bawah gitu. Nah, ketika itu kita rontokin semua dan kita keluarin dan tentunya oli yang bersisa di rumah pompa oli itu kita dorong semua sampai keluar. Oli yang dimasukkan dan yang dipakai itu otomatis 100% baru, tidak tercampur oli kotor. Ya 99,99% lah ya, tidak tercampur oli kotor sama sekali sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih maksimal juga. Contoh yang paling mudah adalah di mobil diesel. Biasanya ketika orang ganti oli di mobil diesel itu adalah lumrah dan maklum ketika habis ganti oli itu olinya udah hitam gitu loh. Nah, kalau di kita bisa berani garansi ketika Anda melakukan yang namanya cuci darah, oli itu akan bening sampai 2000 km pertama gitu. Itu baru namanya wajar. Oli itu hitam karena rumah pompa oli di mesin-mesin diesel itu biasanya menahan oli lebih banyak. Contohnya Innova Diesel ya. Innova Diesel itu bisa menahan sekitar 1 liter oli kotor yang masih tersisa di dalamnya ketika Anda mengganti oli secara konvensional gitu loh. Makanya cepet banget hitamnya, jadi ketika dihidupin tunggu 5 menit itu udah hitam karena oli baru tercampur oli kotor. Nah, kalau dengan cuci darah itu 100% olinya baru. Nah, untuk mobil matic atau manual bagi orang awam, oke, saya jelaskan. Yang beda hanya di transmisi. Nah, kalau matic itu ada yang namanya oli transmisi matic.
Kalau manual itu ada yang namanya kopling dan oli gearbox. Nah, jadi itu hanya berbeda di olinya aja ya. Untuk perawatan mesinnya sih semua sama. Kalau untuk perawatan matic itu ada oli matic yang harus diganti. Nah, jangan pernah percaya ketika showroom bilang oli maticnya lifetime. Itu banyak terjadi di mobil Eropa, itu jangan pernah percaya. Anda selalu ingat ganti oli matic itu per 40.000 km. Karena kenapa? Saya juga punya mobil Eropa dan saya melakukan itu. Karena lifetime itu, Anda harus mengerti definisi lifetime oli. Lifetime oli itu berarti lifetime seumur gearboxnya, bukan seumur olinya. Nah, ketika gearboxnya jebol, Anda bisa keluar uang yang lumayan, terutama mobil Eropa untuk gantinya. Kalau mobilnya manual, itu ada yang namanya kopling, ya kan? Kemudian ada kruk as dan matahari dan bla bla bla, itu nggak perlu tahu lah ya. Cuman itu ada lagi olinya yang namanya oli gearbox. Nah, oli gearbox itu sebenarnya hanya pelumas saja, tapi dia olinya berbeda dengan oli matic. Oli gearbox itu umurnya 75.000 sampai 90.000 km tergantung merek oli yang dipakai. Jadi untuk perawatan mesin sama, tapi perawatan transmisi matic-nya atau transmisi manualnya itu yang berbeda. Oke, untuk proses dan lama pengerjaan, biasanya ketika tidak ada problem atau hanya perawatan saja, itu tidak lebih dari 2 jam. Kalau misalkan mobilnya problem, kayak misalnya nih, misalnya harus bongkar dashboard untuk ganti evaporator atau part yang rusak. Nah, itu tergantung mobilnya juga bisa berapa lama. Cuman basically, paling lama kalau misalkan mobil Eropa dan mobilnya susah ya, kayak Volkswagen, Mercy, BMW itu paling mentok juga 3 hari selesai gitu loh. Tapi itu untuk kasus bongkar dashboard ya. Kalau untuk kasus-kasus lain, biasanya kita bisa selesaikan dalam 3-4 jam aja. Nah, untuk itu juga Anda bisa nunggu di mall atau minta dianterin kemana, atau kita pick up mobilnya, atau bahkan di drop off mobilnya, kita juga bisa melayani itu, tinggal hubungi supervisornya aja. Nah, untuk pengecekan mobil, saya sukanya sistematis, saya ajarin sistematisnya gimana. Karena kita orang Indonesia, jadi kita nulis dari kiri ke kanan kan sama dengan mobil. Kita ngecek, saya mulai ngeceknya dari kiri ke kanan. Nomor satu yang paling pertama dicek adalah filter. Karena ini Innova ya kan, Innova ini tahun 2007, bensin. Yang nomor satu adalah kita cek adalah filter. Filter udara di setiap mobil beda-beda tempat, cuman kebetulan ini sebelah kiri, makanya kita cek ini dulu. Innova bensin, filter bensinnya itu akan cepat sekali kotor karena memang keadaan di Indonesia. Bukanya sih nggak terlalu susah ya. Bautnya cuma 3, ini buka di atasnya dipencet, bawahnya juga dipencet. Nah, Anda taunya ini kotor apa nggak? Ini Anda kocok-kocok dulu sedikit, baru Anda tuang ke tempat yang bersih lah ya. Nah, nanti Anda lihat sisa atau residu-residunya. Nah, untuk pengecekan mobil, saya sukanya sistematis, saya ajarin sistematisnya gimana. Karena kita orang Indonesia, jadi kita nulis dari kiri ke kanan kan sama dengan mobil. Kita ngecek, saya mulai ngeceknya dari kiri ke kanan. Nomor satu yang paling pertama dicek adalah filter. Karena ini Innova ya kan, Innova ini tahun 2007, bensin. Yang nomor satu adalah kita cek adalah filter. Filter udara di setiap mobil beda-beda tempat, cuman kebetulan ini sebelah kiri, makanya kita cek ini dulu. Nah, ceknya kita buka. Ini kebetulan dia udah pakai filter udara yang racing. Nah, ini filter udara yang seperti ini, dia lebih tahan lama karena dia lifetime, ini bisa dibersihkan. Ada chemical khususnya untuk bersihkan, nanti ini kita bersihkan. Nah, udah gitu kita cek minyak rem. Nah, minyak rem ini dicek titik didihnya. Ya, ini kita cek titik didih sama kadar airnya. Biasanya kalau kadar airnya lebih tinggi, itu titik didihnya lebih rendah sehingga menjadikan minyak rem ini baal. Nah, untuk minyak rem biasanya 12 bulan sekali lah ya kita ganti, atau 1 tahun sekali kita ganti, karena dia sifatnya hidroskopik, jadi dia menyerap air. Ketika ditaruh begini, dia menyerap air dari permukaan sehingga dia kadar airnya akan naik. Nah, udah gitu kita beralih ke muff sensor. Muff sensor ini dibuka pakai obeng plus biasa. Ini kita bersihkan sensornya pakai sensor cleaner atau pakai cotton bud, kita gosok satu-satu. Nah, udah gitu kita cek ke engine nih. Kita cek busi, coilnya dulu, kita buka. Baru kita buka businya.
yang paling gampang kan, karena ini mobilnya bensin. Contohnya, kalau mobilnya diesel, pengecekannya akan berbeda SOP-nya. Nah, untuk di busi yang kita lihat apa sih? Yang kita lihat itu gapnya dari di antara busi, kepala busi sama si cagaknya itu. Nah, gapnya itu harus di 0,8. Kalau dia cagaknya udah mau habis, disarankan ganti, atau si tengah businya itu udah mau habis. Nah, busi orangnya memakai busi iridium, jadi busi ini lebih tahan lama. Dan kalau misalkan dia basah businya, itu basahnya apa dulu nih? Oli atau bensin? Kalau bensin berarti semprotan injektornya kurang sempurna. Kalau oli berarti ada salah satu seal yang bocor ya, jadi gitu. Nah, ini nanti kita bersihkan, dan ruang bakarnya juga kita bersihkan pakai chemical. Kemudian radiator, bagian yang terpenting di dalam mesin Anda. Ingat ya, mesin itu ketika dinyalakan itu panas, jadi harus didinginkan dengan baik. Jangan sekali-sekali pakai air AC atau air ledeng, itu lebih parah lagi. Nah, pengecekannya simple, ini kita buka, kita lihat apakah dia berkerak apa enggak. Kemudian kita cek pakai refraktometer namanya untuk si kadar si air radiator itu sendiri seperti apa. Nah, jangan lakukan ini di rumah kalau Anda nggak ngerti, karena kenapa? Buka radiator bisa nyembur. Nah, radiator ketika misalkan dia di sampingnya udah putih-putih begini, kita tahu bahwa ini si tutup harus diganti. Karena kenapa? Ketika dia panas, si air radiator itu keluar netes sedikit-sedikit dari tutupnya. Nah, ini kalau putih-putih begini nih, itu harus diganti udah. Oke, geser lagi ke kanan. Ini ada power steering. Minyak power steering juga idealnya diganti setiap 1 tahun sekali. Nah, cuman kita lihat dari warnanya, warnanya harus merah. Merah biasa ya, kayak merah Fanta begitu. Kalau dia udah agak hitam, ya diganti aja. Gantinya cepet kok kalau minyak power steering. Nah, kemudian ke throttle. Ini akan kita buka, kita bersihkan juga. Baru kita ke filter bensin. Nah, Innova bensin, filter bensinnya itu akan cepat sekali kotor karena memang keadaan di Indonesia. Bukanya sih nggak terlalu susah ya. Oke, bukanya filter bensin ini nggak terlalu susah. Bautnya cuma 3. Ini buka di atasnya dipencet, bawahnya juga dipencet. Nah, Anda taunya ini kotor apa enggak? Ini Anda kocok-kocok dulu sedikit, baru Anda tuang ke tempat yang bersih lah ya. Nah, nanti Anda lihat sisa atau residu-residunya. Nah, dia biasanya kalau kotor, di sininya akan keluar lumpur. Nah, filter bensin hanya bisa dibersihkan 1 kali ya. Dan itu pun saya tidak sarankan untuk dibersihkan. Kenapa? Karena biasanya membrannya udah penuh lah ya, udah ketutup sama kotoran. Biasanya dia udah nggak bisa pakai lagi. Nah, ini karena mungkin si ownernya pakainya bensinnya bagus, lebih bagus, makanya si filter bensin itu masih bagus gitu loh, masih belum tersumbat. Nah, ini oke, keadaannya saya kocok-kocok, dia nggak keluar lumpur, berarti dia masih oke. Nah, untuk oli mesin, kita lihat di kilometer ya kan, udah waktunya ganti atau belum. Untuk oli transmisi juga sama, 40.000 km sekali atau 30.000 km sekali, tergantung merek oli yang Anda pakai. Nah, kalau aki, itu juga salah satu komponen penting yang ada di mobil Anda yang harus dicek. Nah, kita biasanya pakai baterai tester biar jauh lebih akurat hasilnya. Nih, ketika dia good pass, dia passnya berapa persen tuh, masih 100%. 80, dia untuk kapasitas voltasenya masih 86%. Jadi ini baterai masih oke. Nah, udah. Untuk pengecekan engine, cuman begitu doang. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet. Cuman SOP-nya juga ada. Jadi kalau Anda nggak ngerti, mendingan jangan. Karena beberapa komponen berbahaya untuk dibuka. Jangan sampai Anda bisa buka mobilnya, cuman nggak bisa balikin. Nah, dari tadi kita sudah menjelaskan tentang masalah-masalah mobil Anda dan tips-tips tentang perawatan mobil Anda. Bagi sahabat otoholik yang masih ingin bertanya-tanya tentang kendala-kendala mobilnya, silahkan hubungi kita di doktermobil.com, Instagram Dokter Mobil Indonesia, Facebook Dokter Mobil Indonesia, dan YouTube Dokter Mobil Indonesia. Nah, saya Lunglung Dokter Mobil. Saya Anggi Andang. Salam otoholik. Di Dokter Mobil aja pasti beres.